Menurut Kapten dan Coach, bagaimana dengan peluang serta tim lain dalam memenangkan kompetisi futsal ini? Untuk peluang memenangkan turnamen, kita selalu targetnya di step by step setiap pertandingan. Jadi target untuk kedepannya kita menang aja dulu semifinalnya lawan Uninus, baru kita mikirin pertandingan final. Kalau untuk kaptennya? Sama, kalau menurut saya juga ketika di pertandingan fokus aja dalam satu pertandingan, tidak memikirkan pertandingan selanjutnya atau apa. Karena kalau pertandingan hari ini tidak maksimal atau tidak menang, tidak akan ada pertandingan selanjutnya ya. Jadi setiap pertandingan maksimal aja. Boleh tahu nggak sejauh apa persiapan kalian dan berapa sering latihan kalian untuk mempersiapkan pertandingan ini? Kalau untuk masalah kesiapan, kita emang benar-benar siap sih, karena kita juga emang mempersiapkan di turnamen tun ini. Karena kita gagal di tahun kemarin, kita nggak lolos grup, makanya kita emang benar-benar nyiapin untuk turnamen yang di tahun 2019 ini. Kalau untuk latihannya, kita seminggu hampir 3 atau 4 kali. UPI kan sudah lolos ke semifinal. Apa sih target UPI untuk selanjutnya di tun FC ini? Ya, kalau target semua peserta atau tim juga ingin yang terbaik, yaitu juara satu. Mungkin dari prosesnya dijalani dulu aja, ketika setiap pertandingannya dilakuin dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Oke, terima kasih. Sama-sama. Indonesia.